Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di Jumat siang ini. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali lagi hadir dengan konten seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi hadir di pekarangan milik Mbah Mautin, yang pekarangan ini juga ditanami dengan tanaman durian dengan jenis durian montong. Ini adalah tanaman durian yang kemarin buahnya banyak. Ini sempat kita video, namun sudah cukup lama. Nanti kita akan bertanya ke beliau tentang perawatan dan bibit yang dipakai, yang digunakan pada awal penanaman dan juga hasil panennya. Namun terlebih dahulu sebelum kita lanjut untuk video ini, kami sampaikan selamat pagi, semangat beraktivitas, tetap semangat, semoga apa yang kita kerjakan selalu bermanfaat dan barokah. Dan tidak lupa kami selalu minta kritik, saran serta dukungan tentunya dengan cara like, komen dan subscribe channel ini, biar kita sama-sama berkembang, sukses dan maju bersama. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, kita awali dulu video ini. Kita lihat di sini, kita review untuk durian ini dengan jenis durian montong. Ini bunganya pada kesempatan kali ini di awal musim ini sangat banyak sekali seperti ini. Nah, ini di ranting atau tangkai bawah ini cukup banyak, sudah mulai kelihatan. Kemudian penyebarannya ini tidak hanya di ranting bawah, namun di ranting atas ini juga banyak, di ujung di sini juga. Kemudian untuk pohonnya sudah cukup tinggi dan besar. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita berbincang, bertanya, mengasah ilmu dan menambah wawasan kita tentunya bersama Mbah Mautin. Kita sudah ditemani Mbah Mautin, mari kita berbincang, bertanya panjang lebar terkait dengan budidaya tanaman durian yang ada di pekarangan milik beliau ini. Nah, ini kita sudah ditemani dengan Mbah Mautin ini. Sugeng siang. Selamat siang, Mbah. Selamat siang. Nggih, panggih malih nggih. Pamponten iki untuk kesempatan kali ini kita berkunjung tepatnya di pekarangan panjenengan nggih. Nggih, betul napa. Nggih, untuk siang hari ini kami ingin belajar tentang tata cara panjenengan. Untuk yang kemarin kan kita sudah belajar tentang budidaya durian lokal nggih. Untuk yang sekarang kita akan belajar tentang budidaya tanaman durian montong ya, yang ada di pekarangan panjenengan. Untuk durian montong ini sudah panjenengan tanam berapa tahun ini, Mbah? Ini sampun 7 tahun lebih. Oh, 7 tahun lebih ya. Untuk 7 tahun tanam tersebut sudah panen berapa kali ini, Mbah? 3 kali ini. Oh, 3 kali. Terus untuk omsetnya sekali panen itu rata-rata berapa, Mbah, kalau montong? Alhamdulillah niki sing riyen iki kok memang anu ana pates sing gantali tetes yo kok tak wek nyewa kakeh mboten terus iki namung kula wokne anu 11. Oh, 11. Untuk musim yang kemarin. Nggih. Yeah. Berarti untuk yang musim panen yang pertama? Yang pertama 11, terus yang kedua niku 16. Oh, 16. Terus yang kita si ajeng maling. Oh, hari ini anu musim ini nggih. Terus untuk iki seri kula nggih, kula rada akeh tinimbang sing riyen rada tingkatne. Oh, dibanyakan. Terus untuk perawatan, Mbah, untuk pupuk yang panjenengan pakai ini apa, Mbah? Perawatan biasa organik kalian kompos. Oh, organik dengan kompos. Nggih, kompos yang saya niku anu, Mas, apa niku niku daun pring, daun bambu. Oh, daun bambu. Niku diumbuk ning atas batang. Oh, baik. Terus di samping itu organik. Organik juga nggih. Okay. Terus untuk selanjutnya, Mbah, untuk pengairan ini panjenengan airi mboten, Mbah, untuk bawahnya kalau musim kalau sudah berbunga seperti ini. Nggih. Pon iki pon jarang nih. Oh, jarang. Jarang nih. Sepatas wok. Terus untuk panennya, Mbah, khususnya durian montong ini kemarin, yang panen yang kemarin nggih. Ini penjualannya mudah atau sulit, Mbah? Mudah, mudah, alhamdulillah mudah. Terus tesih wonten dhuwur ngeten pun diborong tiang. Oh, nggih. Untuk peminatnya durian montong di sini patah sangat banyak juga nggih. Nanti sekaligus izin ya, Mbah, saya kami minta entres nggih untuk pembelian. Terus untuk buahnya yang kemarin, panen yang kemarin ini ukurannya berapa, Mbah? Beratnya rata-rata. Beratnya rata-rata sekitar
4 kilo nan. Oh, nggih. Tapi yang 5 kilo juga ada. Juga ada. Terus ini sekali. Nggih. Ini montong apa ini, Pak? Montong hijau. Montong hijau, nggih. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun, terima kasih, Mbah. Izin ini nanti kami unggah ke channel YouTube. Nggih. Ini kami teruskan untuk review pohon durian milik panjenengan iki, nggih. Nggih, terima kasih, matur suwun, Mbah. Kami lanjut videonya. Nah inilah sahabat tani, petani durian, kita sudah bertanya ke beliau, Mbah Mudin ini. Mbah Mudin sering kita kunjungi kebunnya, yang kemarin musim yang lalu selain durian bibit okulasi, jadi kemarin juga kita bertanya tentang durian lokal milik beliau. Durian lokalnya juga banyak, apakah musim kali ini juga panen, nanti kita pada pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk durian ini, kita kembali ke durian ini. Untuk penyebarannya, selain di bagian bawah tadi, kita ulang seperti ini, sudah mulai menggerombol, sudah mulai kelihatan untuk bunganya ini. Ini di ranting terbawah, ini penyebaran seperti ini, sudah mulai kelihatan. Kemudian selain ranting ini, di ranting yang kedua, di sini juga sudah mulai kelihatan banyak sekali, sangat produktif pohon ini, pohon durian ini. Kemudian di bagian atas, kalau kita bisa melihat secara jelas ini, coba kita sedikit kita zoom, ini sudah kelihatan besar seperti ini, banyak-banyak bunganya, sangat-sangat produktif sekali. Dengan pohon, tinggi pohon ini kurang lebih sekitar, sudah tingginya kurang lebih sekitar 5-6 meter ini, dan penyebarannya di atas ini, di ujung-ujung atas juga banyak. Kemudian untuk selain pemupukan, tadi kita sudah bertanya ke Mbah Mudin untuk perawatan pruning dan juga pemangkasan ranting yang kurang produktif ini juga dilakukan. Jadi untuk ranting-ranting di bagian tengahnya ini kelihatan seperti ini, tidak, jadi cahaya matahari bisa masuk ke dalam, dan juga tentunya batangnya produktif, terbukti pada musim kali ini. Di awal-awal musim durian ini sudah mulai bermunculan untuk bunga-bunganya seperti ini. Nah untuk nanti kita selain ngevlog dan belajar, nanti juga kita sudah izin tadi, kita meminta entresnya, karena kita melihat durian ini selain buahnya juga besar, kemarin kita tahu sendiri ini juga produktif, jadi nanti kita minta entresnya, kita sambung di lahan atau di bibit yang ada di rumah seperti ini. Daunnya di awal-awal tanam, di awal-awal musim kali ini seperti berbunga ini, selain produktif bakal-bakal bunganya, ini daunnya juga hijau dan subur seperti ini. Kemudian untuk pengairannya, tadi sempat kita bertanya ke beliau, Mbah Mudin, secara pengairannya seperti ini. Jadi untuk proses pengairannya menggunakan pipa paralon seperti ini, dan alhamdulillah di tempat tinggal kami seperti ini juga, ini airnya sangat melimpah. Untuk jadi bisa dimanfaatkan untuk proses budidaya perkebunan dan pertanian seperti tanaman durian dan tanaman yang lainnya. Seperti ini pokok pohonnya. Nah ini seperti kulit-kulit durian yang wangi yang kemarin sengaja dibuang di pokok pohon seperti ini. Ini juga bisa menjadi salah satu pupuk alami, pupuk kompos. Kemudian untuk pohonnya di sini juga sehat, kita tunjukkan besar, sehat, terhindar dari penyakit, sehat sekali seperti ini, tidak ada luka dan sehat. Kemudian untuk tanahnya, kalau kita lihat di sini tanahnya sedikit berpasir, ini tanah berpasir, ini juga cocok sekali untuk budidaya tanaman durian seperti ini. Nah ini bangkal bawahnya atau pohonnya seperti ini, sudah ukurannya juga besar dan bagus. Dan selain bunga yang terlihat di sini, masih banyak sekali bunga yang belum kelihatan seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan
siang hari ini seputar kita berkunjung, ngevlog dan belajar di pekarangan milik Bang Mudin yang beliau tanami dengan tanaman durian. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, semangat dalam mengembangkan potensi yang ada di bidang pertanian dan perkebunan, dalam hal ini adalah budidaya tanaman durian. Sekian kami akhiri, ada kurang lebih akan mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda.